Erni Basri adalah Direktur Keselamatan Perkeretaapian. Sebelum menduduki jabatan sebagai Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Erni menjabat sebagai Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Bandung. Perempuan kelahiran Blopa 13 Agustus 1976 yang akrab disapa Erni ini, kiprahnya di Direktorat Jenderal Perkeretaapian terbilang sangat cemerlang. Alumni Universitas Diponegoro jurusan Teknik Sipil pada 1999, serta lulusan Hiroshima University jurusan Transportasi Engineering pada 2014 tersebut, sempat menduduki berbagai jabatan strategis. Ia memulai karir sebagai seorang PNS di Direktorat LLASDP di Jakarta pada 2002. Sepanjang 22 tahun karir yang dijalaninya, Erni menorehkan beberapa penghargaan saat menjadi Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Bandung, antara lain sebagai Satuan Kerja dengan Tim Operator Terbaik Tahun Anggaran 2021, Kegiatan Capacity Building Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Peringkat 1 Unit Kerja dengan Capaian Kinerja Terbaik berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Peringkat 2 Unit Kerja Terbaik dalam Kepatuhan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Wanita yang gemar membaca dan menulis tersebut memiliki pencapaian dalam karirnya antara lain, Railway Safety Awards dalam kategori Balai Teknik Perkeretaapian yang aktif dalam peningkatan penyelenggaraan perkeretaapian berkeselamatan, peringkat pertama unit kerja dengan kepatuhan pelaporan kinerja terbaik triwulan 3 tahun 2022, peringkat pertama dalam evaluasi kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sejalan dengan penghargaan dan pencapaian yang pernah diterimanya, segudang sertifikat pun dimilikinya, antara lain sebagai pemeriksa, inspektur, auditor prasarana perkeretaapian, hingga terdaftar sebagai ASEAN Engineer Register. Di luar kesibukannya sebagai Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Erni Basri sering diundang dalam event-event besar antara lain, sebagai narasumber Indonesian Railway Technologies and System hingga Asia Pacific Rail yang diselenggarakan di Bangkok. Dalam menjalani tugasnya saat ini sebagai Direktur Keselamatan Perkeretaapian, begitu berat dan banyak tugas yang diemban, namun tidak membuatnya lelah untuk tetap berkarya. Erni selalu menjaga sinergi untuk membentuk sebuah tim yang solid. Erni cukup sering memberikan semangat kepada stafnya untuk terus mengeksplor kemampuan diri dengan terus belajar. Tentunya dengan semangat yang ditularkannya, membuat staf bekerja maksimal dan optimal untuk memberikan yang terbaik. Karakter dan kepribadian yang kuat membentuk tim yang hidup. Semangat dalam perubahan. Cerdas dan tangguh. Tegas, semangat belajar. Kerja dan dedikasi. Semangat olahraga. Luar biasa. Sabar dan tekun. Mencintai pekerjaannya. Penuh semangat. Sangat menginspirasi. Tugas dan mendidik. Berkomitmen dan terbaik.